Baik, kalau tadi kita bersama dengan Syuaidah dari daerah Tutong, sekarang kita bersama dengan Espalini Jali dari daerah Blight. Assalamualaikum Espalini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini Espalini? Nampak ceria ya? Alhamdulillah, sihat saja pada pagi ini. Rakan-rakan segas kita di Bandar Sugawan pun begitu ceria pada pagi ini ya. Alhamdulillah. Baik, sekali ini kita percaya nih banyak maklumat-maklumat semasa yang akan dikongsikan dan juga bahan dari daerah Blight. Terus saja bersama dengan penonton kita, silakan. Baik, terima kasih rakan tugas kita di Bandar Segawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita bersua kembali menyusul lintas langsung pagi yang kami bawakan daripada daerah Blight. Seperti biasa, kami akan mengongsikan antara acara-acara semasa dan juga satu bahan yang telah pun kami sediakan pada pagi ini. Ada antara acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blight, iaitu pada hari ini, iaitu 18 September, hari Rabu, diadakan aktiviti penanaman pokok ya di Sekolah Arab Blight, di mana ianya telah pun diadakan bermula pada jam 7.30 pagi tadi. Dan sementara itu, program hiking menuju kesihatan anjuran Sekolah Rendah Penaga akan diadakan pada hari Jumaat ini, iaitu 20 hari bulan September, di mana program tersebut akan diadakan bermula pada jam 7.30 pagi sehingga 10.30 pagi di Taman Rekreasi Hutan Sungai Liang. Dan sementara itu, Auda, pada hari Sabtu dan Ahad, iaitu 21 dan 22 September, akan diadakan acara Sukangku Ceria anjuran Majlis Perundingan Mukim Sukang bersama dengan pejabat daerah Blight. Pelbagai aktiviti telah pun memuatkan ya sepanjang acara ini diadakan. Antaranya ialah orang kuat Sukang, iaitu menarik dan mengangkat objek berat, menganyam ketupat, menyumpit dan banyak lagi. Dan untuk pengetahuan bersama, aktiviti akan diadakan di Dewan Serbaguna Mukim Sukang. Itu dia ada antara acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blight. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan yang telah pun kami sediakan pada pagi ini. Silakan. Hobi memelihara haiwan peliharaan sudah menjadi kelaziman di kalangan peminat haiwan. Memelihara haiwan bukannya mudah, namun ada ganjaran menarik di sebaliknya. Mungkin tidak semua faham, tetapi bagi individu yang memelihara, ada cerita dikongsikan kepada Auda. Kehadiran haiwan comel sebagai peliharaan pasti mengembirakan. Apatah lagi melihat telatah manja yang ditunjukkan ketika dibelai. Kami percaya kebanyakan daripada Auda memiliki haiwan peliharaan yang berbeza. Boleh dikatakan kucing antara menjadi pilihan utama, namun begitu ada juga yang memelihara binatang lain. Suka spesies eksotik bukan sesuatu yang luar biasa apabila ada antara kita yang boleh dianggap golongan ekstrim dengan memilih haiwan eksotik seperti ular, laba-laba dan sebagainya. Baik, mungkin boleh kita ceritakanlah bagaimana mulanya kita berminat untuk memelihara binatang eksotik seperti ini. Ya, aku berminat ame dari melihat dari orang yang anulah menjaga. Aku cuba menjaga dalam seekor dua itulah. Okey, mungkin ada. Memanglah first menjaga, ada sukses di sukses ah. Ada sukses di sukses. Sekali aku cuba lagi mengambil dan yang lain jenis. Sampai aku dapat banyak macam manilah menjaga. Mungkin boleh kongsikan ceritakanlah seperti yang diketahui dan seperti yang disaksikan di sini ada banyak. Mungkin adakah kita seorang saja yang punya ataupun ada lagi dengan kita memelihara? Okey. Ini ada aku seorang yang punya lah. Ha. Semua ada macam aku ada 30, kawan pun ada ikulah. So kami bahagilah. Sebab itulah. Jadi mungkin apakah antara haiwan eksotik yang ada kita pelihara lah? Macam-macam pula. Ha. Kalau di sini ni ada iguana apa tu, jenis musang pun ada juga. Okay. Berlainan jenis lah.
Baik, mungkin masa mula-mula sekali kita memelihara, apakah binatang eksotik yang pertama yang kita pelihara? Binatang yang eksotik aku pelihara, okay, yang first bearded dragon, then iguana, okay, so seterusnya yang lain lah, tambah yang lain. Bila diperhatikan, memelihara haiwan eksotik ini bukannya mudah. Dari segi penjagaannya, dari segi makanannya, mungkin boleh kita kongsikan. Kalau macam iguana, okay, iguana kalau makannya 3 kali sehari lah. Kalau iguana 3 kali sehari, mostly makannya sayur, buah. Dan yang lain ada yang makan insek. Okay, ada yang insek, ada yang vegetarian juga. Okay. Macam musang anek, ia makan buah. Dan ia makan buah sama ada juga makan, kadang-kadang makan isi ayam, kaki ayam. Kalau diperhatikan binatang eksotik ini, macam kadang-kadang ada setengah keluarga memang indah suka. Kalau keluarga kita macam mana? Kalau keluarga aku, okay bang. First memang dah berapa minat lah kalau mengasuh macam-macam ni. So for now, okay sudah anulah. On sudah ya, anu, mau menyuruh lah, menyokong sudah. Mungkin cara penjagaan berbeza daripada kucing ataupun haiwan biasa dibela. Namun, apa yang menariknya, pemilik tahu bagaimana memanjakan mereka dan berinteraksi dengan haiwan eksotik ini meskipun antara mereka boleh dikategorikan bahaya. Baik, mungkin kita ada, boleh kongsikanlah. Mungkin ada orang petani yang di luar sana yang mungkin ingin memelihara binatang eksotik ini. Apa yang sebenarnya tips boleh kita kongsikan? Kalau tips, kalau first macam beginner, kalau beginner memang menjaga yang mudah lah. Macam bearded dragon atau cara mudah lah jaga. Iguana pun mudah juga menjaga, so makannya sayur lah. Nada kita ni payah-payah kan mencari makanannya. Kalau iguana sayur saja. So kalau macam ular, atau memang payahlah makan yang hidup. Yang hidup dimakan itu. Kalau beginner, aku sarankan anulah. Bearded dragon atau gecko. Gecko paling mudah lah juga. Saya senang, nada banyak anulah. Macam nada banyak perangai sifatnya lah. Ya, nada berapa agresif. Okay. Mungkin sepanjang pengalaman kita memelihara binatang eksotik ini, mungkin boleh kongsikan pengalaman kita, mungkin ada pernah kena gigit kah? Yes, pernah. Okay. Kalau macam lizard, kalau lizard menggigit macam bearded dragon, kalau baby memang ada rasa lah, tapi tidak berapa kuat lah sakitnya. Kalau macam ular, anak ular sajalah, kalau menggigit macam jarum bakam sih rasanya. Okay, kalau mematok. Okay. Ya kalau macam gecko atau kalau menggigit payah sikit lepas lah. So mesti di spray sajalah, air dengan air. Anda kita jarah kah lepas kena gigit atau? Indak. Kalau ano yang menggigit kan sudah merasakan atau diri pun merasa juga sakitnya. Okay. So tani paham sudah macam mana rasa sakitnya. Okay. Sakitnya okay to. Baik, mungkin selepas macam kita sudah beberapa tahun memelihara binatang eksotik ini, mungkin akan menambah lagi koleksi kita? InsyaAllah menambah atau tidak, atau lihat keadaan lagi lah macam mana. Kalau akan menambah, ada peluang rasanya akan menambah. Tapi lihat lagi lah macam mana, insyaAllah ada rezeki akan ditambah. Kini minat untuk membela binatang eksotik semakin meningkat di kalangan masyarakat kerana keunikannya, dan memiliki haiwan tersebut memberi satu kepuasan serta kebanggaan. Terdapat pelbagai jenis binatang yang sering dipelihara dan ianya terdiri daripada pelbagai spesies yang jarang ditemui. Malah terdapat juga binatang peliharaan yang dipelihara bukan sahaja mahal tetapi memerlukan pembelanjaan yang tinggi untuk menjaganya.